Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, semoga hari yang cerah ini diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam mencari rezeki. Dan tidak lupa pula saya senantiasa mendoakan saudara-saudara agar supaya dimudahkan, disehatkan, dilancarkan dalam mencari rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudaraku, hari ini saya baru banget beli mobil. Nih, mobilnya baru datang. Terios, Daihatsu Terios tipe TS Extra tahun 2014. Pajaknya bulan 2. Masih hidup ya. Masih beberapa bulan lagi, masih panjang. Warnanya putih. Ini tipenya transmisi otomatis ya. Transmisi otomatis ini kilometernya baru 122.000. Dia sudah double blower ya. Dia sudah double blower untuk di belakang. Masih double, sudah double blower, sudah model facelift. Untuk dalaman rapi, ini mobil bagus banget. Mobilnya terawat, insya Allah harganya nggak bikin kantong bolong. Insya Allah harganya rekomendasi banget deh buat saudara-saudaraku. Matic-nya pun responsif. Matic-nya responsif, mesinnya pun aman, nggak ada masalah. Kaki-kaki masih senyap. Saya rekomendasi buat saudara-saudara semua. Untuk keseluruhan bodi aman, nggak bekas nabrak. Untuk keseluruhan bodi aman, nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir. Door trim belakangnya aja, door trim pintunya masih bagus banget. Dan dashboardnya masih rapi. Interior masih benar-benar enak banget dipakai. Enak banget, masih rapi semua. Oke. Mesinnya pun nggak ada yang rembes ya, mesinnya kering, nggak ada masalah. Apron depan aman semua, list-listnya di kap mesin masih asli dari baru, dan velg racingnya pun sudah, velgnya pun sudah di racingin ya, sudah option racing. Nah, ini 2014 saya jual 120 juta nego. 120 juta nego. Mahalan enggak kira-kira? Udah 115 deh, 115 juta. Oke. Okay. Mudah-mudahan 115 juta harganya rekomendasi tahun 2014 ya. Tahun 2014. 115 nego deh, nego ya. 115 juta nego. DP-nya sekitar 15 juta, angsurannya 3,3, DP 20, angsuran 31. Oke, baik. Yang kedua, saya juga baru datang nih. Nah, ini mobil Mobilio tipe E bertransmisi manual tahun 2016. Ini lagi dibersihin karena kita baru beli mobil. Mobilnya itu langsung dicuci, dibuka, dibongkar. Kita berusaha biar supaya mobilnya enak diduduki, enak dipakai, dan nyaman. Tahun 2016, pajaknya di bulan 6, panjang. Untuk bodi-bodi aman, nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak ya. Dan ini pun saya jual murah. Sama 2016, bertransmisi manual. Saya jual 120 juta, nego tipis, nego halus. Nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir. Nah, ini contohnya. Nggak bekas nabrak. Ya. Dan juga di sini nih, kelihatan kalau bekas banjir. Nih, ininya masih kering ya. Nggak kotor, nggak bekas kebanjiran, nggak. Kalau debu-debu wajar ya, ini belum dibersihin. Ini lagi kita rapihin.
Untuk bodi kita bisa lihat semuanya aman ya. Lo aman, ini belum diapa-apain lo, baru dibongkar doang, belum di body repair. Ininya masih ada yang gores-gores ya. Insya Allah kalau kondisi unit rapi banget, nggak ada masalah. Tampilan depannya modelnya udah yang tipe E ya, bukan yang tipe S. Untuk ke mesin saya buka. Nih kap mesinnya, saudara-saudara, asli ya, nggak bekas nabrak, nggak bekas eksiden. Kap mesinnya masih rata semua, seal-sealnya masih asli bawaan pabrik. Insya Allah no problem buat kondisi unit. Mesinnya pun kering, nggak ada yang rembes, nggak ada yang bekas turun mesin, nggak ada. Semuanya masih rapi. Oke, ban-bannya pun masih tebal semua. Cukup pakai sampai 7 bulanan kurang lebih masih bisa pakai. Untuk di kilometer pun masih cukup 139 ya. 139.000. Transmisinya manual. Ini saya jual 120 juta nego. DP 20 juta, angsuran 3,3. DP 15 DP 15 juta, angsuran 3,3. DP 20 juta, angsuran 3,1 ya. Segitu angsuran untuk kredit. Insya Allah harganya bagus karena mobilnya pun bagus. Enggak dimahalin ya. Oke, baik. Saya tutup. Sekian, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Dan jangan kemana-mana, saya akan shoot sekeliling body maupun interiornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diamonds in the sky, shades of pearl.